Sejarah PT Imura Motor. Di tahun 1964, Bapak Hadi Budiman mendirikan PT Imura Motor di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 137, Jakarta Pusat. Di tahun 1974, PT Prospek Motor didirikan oleh Bapak Hadi Budiman sebagai perakit dan agen tunggal pemegang merek sebagai antisipasi meningkatnya permintaan mobil Honda di Jalan Laksamana Muda Yosudarso, Sunter 2, Jakarta Utara. Kemudian di tahun 1986, PT Imura Motor membangun ruang pamer atau showroom yang didukung dengan layanan purna jual dan suku cadang yang lebih lengkap di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 50, Jakarta Pusat. Dan di tahun 1999, PT Imura Motor ditunjuk sebagai main dealer di Jabodetabek dengan nama Honda Jakarta Center dan PT Honda Prospek Motor sebagai agen tunggal pemegang merek atau ATPM.